Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak, Amanda Sivanya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa agar hari-hari yang sudah jalani adalah hari-hari yang penuh dengan anugerah, kebaikan, berkat, dan mukjizat dari Bapa kita di surga. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk duduk diam, mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari bersama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Minta hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya penuh kuasa dan kemuliaan dari surga. Urapi Tuhan, agar siapapun yang menyaksikan acara ini, mereka boleh diberkati, disegarkan, dikuatkan, dan diteguhkan. Dan namamu Tuhan yang dipermuliakan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan mempelajari sebuah tema yang memberkati setiap saudara dan saya, dan terlebih dahulu memberkati saya dulu, yaitu adalah rasa cukup yang memerdekakan. 1 Timotius 6, 6 dan ke-10, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena, listen carefully, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat yang kita baru baca, 1 Timotius 6, 6 dan ke-10, adalah sebuah pengingat bukan hanya untuk jemaat pada masa itu, tapi juga sebuah pengingat untuk saudara dan saya di masa sekarang ini. Bahwa dikatakan ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bahkan firman Allah mengatakan sebab kita tidak membawa apapun sesuatu ke dalam dunia dan juga tidak membawa ketika kita keluar dari dunia. Apa yang menurut saudara penting ketika nanti saudara sudah dipanggil Tuhan, akan tidak menjadi penting lagi. Mobil, pencapaian, rumah, jabatan, posisi, semuanya penting saat di bumi. Tapi ketika nanti kita dipanggil Tuhan, itu semua akan diberikan kepada orang lain dan tidak lagi menjadi penting. Hartamu yang banyak di surga tidak dapat menolong apa-apa. Emasmu yang banyak, kita mengatakan jalan dari surga saja terdiri dari emas. Jembatannya begitu indah, berkilau-kilauan dan sebagainya. Rasa cukup yang memerdekakan. Amsal 30 ayat 15 mengatakan demikian. Si Linta mempunyai dua anak perempuan. Untukku dan untukku. Ada tiga hal yang tidak akan kenyang. Ada empat hal yang tidak pernah berkata cukup. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ku katakan ini bukan karena kekurangan dalam Filipi 4 ayat 11 dan 13. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal tidak ada perkara yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan. Ayat 13 Rasul Paulus mengatakan demikian. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sumber ketidakbahagiaan manusia biasanya adalah rasa kurang. Rasa kurang muncul karena kita kurang bersyukur. Saya teringat ada seorang anak kecil menangis di sebuah tengah jalan. Dia menangis. Dan beberapa orang lalu-lalang melihat anak kecil ini menangis. Dan seorang bapak hatinya tergerak karena belas kasihan. Dan bapak itu berkata kepada anak kecil tersebut, "Nak, kenapa kamu menangis? Uang saya hilang, Om. Kok bisa hilang? Gak tahu, Om. Uang saya hilang, Om." Gitu. Berapa uangnya? Terus si anak itu bilang, 10.000, Om. Karena bapak ini punya hati yang baik. Bapak ini mengeluarkan duit dari kantongnya, 20.000. Nih, jangan nangis. Om kasih dua kali lipat, 20.000. Udah ya, jangan nangis. Ketika terima uang 20.000, anak itu senyum. And all of sudden, tiba-tiba, nangis tadi. Omnya kaget loh. Kok nangis lagi sih nak? Coba aja. Uang saya gak hilang Om. Sekarang jadi 30.000 deh Om. Kita mungkin ketawa dengar itu ya saudara. Tapi ada banyak orang seperti itu.
kehilangan ketika Tuhan ganti, bukannya malah kamsia, ngucap syukur, tapi malah kita ingat yang terhilang. Padahal dia lupa, tanpa kehilangan uang 10 ribu tadi, gak akan datang 20 ribu tadi. Banyak orang kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang ia miliki, disebabkan hal-hal yang tidak ia miliki. Saya ulang sekali lagi. Banyak orang kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang ia miliki, disebabkan hal-hal yang tidak ia miliki. Apa maksudnya Pak Pendeta? Tadinya motor kita biasa-biasa aja. Kita senang naik motor kita. Atau mungkin HP kita good, masih nyala, WA-nya lancar, teleponnya lancar. Tapi ketika kita lihat motor orang lebih bagus, HP orang lebih baru, tiba-tiba HP kita jadi jelek aja. Tiba-tiba motor kita jadi jelek aja. Ini true story ya. Saya punya teman, rumahnya memang gak besar, cenderung mungkin kecil, tapi rumah sendiri. Dia happy sama rumahnya, dia senang sama rumahnya. Suatu hari dia pergi ke rumah temannya. Rumah temannya jauh lebih gede, jauh lebih mewah. Dan dia pulang, dia lihat rumahnya, dia benci sama rumahnya. Kok rumahku kecil banget sih? Kok rumahku jelek banget sih? Padahal selama ini gak ada masalah sama rumahnya. Kadang-kadang bukan karena kekurangan yang membuat kita gak bisa menikmati hidup. Kadang-kadang hati kita yang gak ngerti ngucap syukur. Mahatma Gandhi mengeluarkan sebuah kutipan yang menarik. Hati manusia hanya segenggam, namun seisi dunia tidak mampu untuk memuaskannya atau memenuhinya. Mahatma Gandhi mengatakan demikian karena dia tahu, walaupun hati manusia kecil, tapi kalau udah keserakahannya. Coba gaji gue 3 juta. Ketika 3 juta, aduh enak kali ya kalau 5 juta. Ketika 5 juta, coba kalau 10. On and on. Terus dan terus dan terus. Aduh enak ya, coba ya begini jadi begini. Terus, aduh kalau naik mobil, kalau naik motor enak nih. Udah punya motor, naik mobil kayaknya enak kali ya. Udah punya mobil, aduh naik pesawat enak kali ya. Dan seterusnya. Bukan berarti kita tidak boleh bermimpi yang besar. Bermimpi yang besar adalah Tuhan kita besar. Tapi untuk apapun yang saudara punya, mari mengucap syukur. Untuk apapun yang saudara miliki, mengucap syukur. Rasa cukup berangkat bukan dari keadaan. Tapi rasa cukup adalah sebuah keputusan. Ada orang rumahnya gede, uangnya banyak, tapi selalu merasa kurang, bahkan gak pernah bahagia. Tapi saya pernah bertemu seorang nenek-nenek dan kakek-kakek ketika saya pelayanan mission trip di sebuah daerah, daerah Lampung. Rumahnya beralasan tanah, tidurnya di atas kayu. Tapi ketika saya tanya, nenek, kakek bahagia gak? Saya bahagia banget. Saya tanya kenapa bahagia? Dulu saya bukan orang Kristen. Ada pendeta yang nginjilin saya. Dan di titik-titik ke tua saya terima Yesus. Saya bahagia karena kenal Yesus. Bayangkan seorang nenek-nenek. Dia bahagia karena menurut dia bukan harta. Tapi karena dia punya Yesus. Miliki Yesus, miliki segala. Kitab mengatakan dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikian mata manusia tidak akan puas. Apa maksudnya? Mata gak akan pernah puas. Kita akan selalu berusaha melihat yang jauh lebih baik. Kita punya istri udah cantik. Lihat orang lain. Cantik ya? Masih pengen. Makanya ada istilah rumput tetangga selalu kelihatan jauh lebih hijau. Kita punya pekerjaan udah bagus. Lihat pekerjaan orang, lebih bagus ya. Gak tahu gimana yang punya orang kelihatannya lebih bagus aja. Padahal belum tentu. Padahal mungkin apa yang kita irihin sama dia, ternyata mungkin dia iri sama kita. Dan selalu saya mau bilang ada orang selalu dan selalu dan selalu. Pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Ada orang biasanya ke mall, niatnya cuma pengen jalan-jalan. Tapi ketika sampai di mall, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Atau paling gampang, istilah yang paling terkenal adalah lapar mata. Saya kalau pesan makanan suka kayak gitu. Wah, pesan yang banyak. Ketika baru makan, kok banyak amat ya? Dulu, waktu lapar, rasanya kayak cukup, ternyata enggak. Dan so, kita perlu memahami kebenaran ini. Cara pandang kita akan sesuatu akan menentukan kepuasan kita. Oleh karena itu kita perlu menjaga mata untuk menikmati keindahan dari ciptaan Tuhan. Lihat perempuan cantik salah enggak? Enggak salah. Tapi menginginkannya menjadi salah.
Lihat mobil bagus salah enggak? Enggak salah. Saya suka mobil-mobil sport. Tapi saya tahu bahwa suka aja. Bukan berarti saya enggak punya iman kok, ada yang mau ngasih dengan senang hati. Tapi saya enggak akan berusaha sedemikian rupa untuk punya mobil sport itu. Karena itu bukan kerinduan saya. Saya bisa nangkap maksud saya. Artinya kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita mengerti. Yang kedua, rahim yang mandul, kata Alkitab. Rahim yang mandul berbicara mengenai produktivitas, bicara mengenai productivity, bicara mengenai sebuah keberhasilan. Kita suka gampang lihat keberhasilan orang lain dan kita cemburu. Oh, dia lebih sukses ya. Oh, dia lebih maju ya. Oh, gila ya. Umur segini biasa kan suka banding-bandingan orang tua sama anak. Anaknya ini umur segamu jadi manajer loh. Teman papa, wih, udah punya anak loh. Si ini udah begini loh. Kalau anaknya nyebelin ya saudara, papa tau enggak? Itu Jokowi, seumur papa, udah jadi presiden loh, dan sebagainya, Membanding-bandingkan gak akan pernah cukup. Seringkali kita merasa cemburu sama keberhasilan orang. So, hari ini, berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain dan mulai fokus kepada diri saudara. Kalau orang lain lebih baik, puji Tuhan. Tapi fokus kepada pengembangan dirimu, fokus kepada kehidupan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Yang tidak pernah puas berikutnya, bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah puas. Bumi, tanah selalu pengen air. Siram air ke tanah, gak akan pernah cukup. Api, kau udah menghabiskan, menghancurkan, hancurkan terus-terus. Never enough. Gak pernah cukup, dia akan terus menghabiskan. Ada begitu banyak kebenaran yang bisa saya bagikan sama saudara. Tapi saya berdoa, hari ini, tanpa rasa cukup, kita tidak akan dapat merdeka di dalam Tuhan. Ketika kita punya rasa cukup, maka kita akan dapat mengerti berkat Tuhan lebih dari cukup. Berkat dari Tuhan akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Bagaimana untuk memiliki rasa kemerdekaan, rasa cukup yang memerdekakan? Dengan terus menjaga rasa sukacita, rasa ucapan syukur. Ucap syukur. Kalau lagi sakit, aduh ucap syukur, puji Tuhan. Sakitnya masih bisa diobati. Kalau lagi dirawat di rumah sakit, puji Tuhan ada biaya ke rumah sakit. Kalau lagi makan nasi, cuman tempe sama atau puji Tuhan bisa makan. Kalau lagi hari ini di kantor dimarahin bos, gak apa-apa deh dimarahin bos. Daripada dimarahin orang rumah karena gak punya pekerjaan. Kalau lagi pulang kantor, capek banget nih. Aduh gak apa-apa capek karena bekerja. Daripada capek cari kerja. Saya percaya bisa mengucap syukur. Saya lihat anak saya, kadang-kadang anak saya namanya anak kecil. Suka ambil barang, ngerobek, kadang-kadang suka marah. Tapi saya ingat ada banyak orang-orang yang berdoa bahwa punya anak. Mari, lihat dari sudut pandang Tuhan. Lihat dari kacamatanya Tuhan. Maka saya jamin kau gak akan berani. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Bilang sama mereka, yuk sama-sama mengucap syukur. Sama-sama mengucap syukur. Doa saya, agar firman Tuhan boleh menjadi berkat. Dan agar firman Tuhan boleh memerdekakan saudara. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Apa yang kau syukuri hari ini? Apa yang kepadanya kau mengucap syukur sama Tuhan? Kalau saya mengucap syukur, bisa melayani saudara dalam segmen kerinduanku ini. Karena yang punya surga, crazy love me. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidup. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku
kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam.